Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurma Zainal binti Mazlan. Okey, jom kita tanam kalan hidroponik. Langkah pertama adalah penyemaian biji benih. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan, iaitu bekas plastik, tisu, biji benih kalan, jar yang berisi air. Okey, jom kita menyemai biji benih kailan. Baiklah, ha, tara. Yang pertama sekali kita kena ada bekas plastik, jar yang berisi air, tisu. Okey, tisu tu kita masukkan dalam bekas plastik. Kita masukkan, kita padatkan. Hanya sekeping tisu je. Okey, kemudian nampak tak tisu tu? Okay, kemudian kita masukkan air yang berisi air. Okey, kita ratakan. Kita pastikan tisu tu lembap . Jadi kita penuhkan sikit. Jangan sampai penuh-penuh tau. Isi sikit je. Kasih tisu tu lembap. Nampak tak tisu tu? Okey, kita letak sikit lagi. Okey, cukup lah tu. Baiklah. Seterusnya, biji benih kalan. Okey, biji benih kalan ni kita tuang. Dalam ada banyak tau. Jadi kita ambil sikit je. Kita tuang sikit. Tuangkan. Okey. Cukup kot. Okay, lagi sikit. Okey, lagi sikit. Okey, baiklah. Seterusnya, kita dah tuang. Kita kena susun-susun. Tak naklah dia macam dekat-dekat sangat kan. Nanti susah dia nak bercambah. Jadi dia ada persaingan. Jadi kita asing-asingkan dia sikit lah. Macam tu. Nampak tak? Dia tak rapat sangat, dia tak jauh sangat. Terpulang lah nak letak banyak ke, nak letak sikit ke biji benih tu kan. Kemudian kita letak air sikit. Kalau kita rasa benda tu kering sangat, kita letak sikit air bagi dia lembab. Okay, pastikan jangan rapat sangat tau dia punya biji benih tu dengan biji benih lain. Asingkan dia. Kalau nak senang, guna spray je. Okay, kemudian ni kita nak buat bekas hidroponik. Okay, langkah pertama adalah bekas plastik lah. Bekas krim ni, penutup marker dan juga pot hidroponik. Okay, seterusnya kita lukiskan kita tekap guna bekas hidroponik tu, pot hidroponik tu. Kita ikut bentuk dia. Pot hidroponik ni boleh didapatkan di kedai-kedai nursery, kedai-kedai yang menjual barang hidroponik, ataupun di kedai-kedai online lah. Okay, kita lukiskan sebelah ni. Baiklah, kita dah ada dua lubang . Kita kena satu bekas ni boleh muat dua lubang bagi mengelakkan persaingan. Nanti kalau dah tumbuh susah pula kan kalau ada bersaing. Jadi kita ambil pisau, hati-hati . Adik-adik yang nak guna, yang adik-adik kalau nak guna pisau, pastikan di bawah pengawasan ibu bapa ataupun orang dewasa. Okey, kita potong ikut yang kita dah tanda tadi menggunakan pen marker. Kita potong guna pisau. Macam susah sikit kan guna pisau kan. Okey, seterusnya kita buat lubang je. Kalau susah untuk kita guna pisau, kita boleh guna gunting. Nampak tak gunting? Okey, jadi kita guntingkan bentuk bulat tersebut. Kalau kita guna gunting ni senang sikit. Kalau guna pisau ni macam payah sikit lah. Tapi kalau memang tera lah, macam boleh guna pisau, boleh je, tak ada masalah. Kita guntingkan. Pastikan gunting tajam . Kalau gunting tu macam tumpul macam ni, susah sikit lah. Sebab dia punya bekas ni, plastik ni macam tebal sikit. Bekas plastik aiskrim ni boleh lah dapatkan kat dapur. Banyak kan plastik bekas-bekas aiskrim ni. Daripada tak terpakai, daripada banyak sangat berlambat tak tahu buat apa. Boleh je kita buat bekas hidroponik. Seterusnya kita masukkan pot hidroponik. Kita tengok sesuai ke tak. Potong sebelah lagi. Okay, kita lubangkan juga dengan pisau.
Kemudian kita guntingkan dia. Susahlah guna pisau kan? Kalau guna gunting senang sikit. Kita gunting. Gunting tu macam saya cakap tadi lah. Pastikan tajam. Sebab kalau tak tajam, susah sikit nak gunting. Ta-da! Siap pun. Okay, kita try. Masuk muat ke tidak? Okay, muat. Jadi kalau dah muat, kita nak besar-besarkan lagi lah. Kalau macam agak-agak tu, boleh je kita gunting lagi. Kasih mama. Okay, jadi kita lengkapkan balik. Dah siap. Ta-da! Okay, seterusnya kita ambil botol lain. Mana-mana orang yang ada botol terpakai tu kan? Gunalah. Macam biasa, langkah pertama, kita tekap pot hidroponik kita di atas botol air tersebut. Okey, gunakan marker pen. Botol air senang je nak dapat kalau kita beli air mineral tu kan. Boleh je kita gunakan terpulang. Kita boleh gunakan botol air mineral, botol air gas boleh. Nak guna botol air mineral yang besar 4 segi tu, botol minyak pun boleh juga asalkan dia botol. Ataupun bekas yang senanglah kita nak letakkan dia, yang berpenutup lah, yang macam air yang kita akan masuk ke dalam tu tak tumpah. Okey, seterusnya kita dah siap langkahkan bentuk bulat. Macam biasalah kita potong, kita buat lubang menggunakan pisau. Macam saya cakap tadi, susah guna pisau. Okey, jadi kita gunakan gunting. Kita gunting je ikut bentuk yang bulat tu. Kalau tak muat, kalau kecil sangat, kita boleh gunting lagi. Okey, keluarkan je sampah dalam tu. Kita gunting sebelah pula. Kita try dulu. Muat. Kita lubangkan. Kemudian kita ambil gunting dan kita gunting. Kalau botol lain ni macam senang sikit lah nak gunting sebab dia tipis dan juga mudahlah kita nak gunting berbanding bekas aiskrim tadi, sebab bekas aiskrim tu tadi tu lebih tebal material dia daripada bekas air mineral ni. Okey, dah siap. Kita try. Dah siap. Ta-da! Okey, kemudian kita dah biji benih kita dah bercambar. Kita masukkan biji benih kita tu ke dalam span hidroponik. Span hidroponik ni pun boleh didapati di mana-mana. Okey, kemudian kita masukkan di dalam pot hidroponik. Di mana-mana tu maksudnya saya sebut tadi tu lah. Dekat kedai nursery ke, jangan pergi kedai tempat lain pula. Pergi nursery ataupun kedai-kedai online jual bahan-bahan tanaman. Nak cabut tu kena hati-hati tau. Okey. Seterusnya kita masukkan ke dalam penutup tu. Nampak tak, muat kan pot tu yang kita dah buat tadi. Okey, seterusnya nak ambil biji benih ni kena hati-hati, jangan sampai patah dia punya akar. Dia punya akar tu kena hati-hatilah. Macam tu. Okey, seterusnya masukkan dalam pot hidroponik. Okey, dah siap. Kita masukkan ke dalam bekas hidroponik kita. Bekas hidroponik kita ni, dalam dia ada air baja tau. Air baja AB nama dia. Dah siap. Kita ada bekas hidroponik, yang bekas aiskrim dan juga bekas air mineral. Ingat tau, itu bukan air biasa tapi air baja AB nama dia.
Air baji AB ni boleh didapati di samalah di kedai-kedai nursery ataupun kedai-kedai yang barangan yang jual hidroponik, tanaman hidroponik, ataupun kedai-kedai online yang menjual barangan hidroponik. Dia ada cara-cara bancuhan dia juga. Ini adalah minggu pertama